Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini Bunda mau masak. Itu sayang, masak bumbu rujak sayap ayam. Nah, bumbu rujak sayap ayam atau rica-rica. Begitu sayang. Ini sayapnya ada 1/2 kilo. Terus bumbunya bawang putih, bawang merah, jahe, laos, kemiri, kunyit, dan tomat. Ini nanti ada tomat dan ada lomboknya, lombok kecil dan lombok besar. Nah ini sudah bumbunya sudah digongso, di blender sudah langsung bumbunya digoreng. Digoreng sampai mateng, sampai harum bumbunya. Kalau sudah langsung dikasih air 2 gelas sayang. Air 2 gelas sama langsung dimasukkan si ayam. Terus ini ada penyedap sedikit. Terus ini biar tambah, ini sayang, biar tambah sedap. Ini dipakailah saus saori. Nah, kalau sudah pakai saus saori seperti ini sayang, garamnya sedikit aja yang sayang ya. Garamnya sedikit aja, takutnya itu nantinya keasinan. Soalnya saori itu asin banget sayang ya. Atau nanti aja kalau sudah diicipin dulu sayang, takutnya nanti keasinan. Kalau sudah mateng diicip dulu, nanti kalau kurang garam tinggal ngasih garam sedikit gitu aja sayang ya. Jangan dikasih garam dulu. Terus di sini ada kemangi sayang. Nah, kemangi di sini sayang, kemangi dicemplung no, tomat dicemplung no. Nah, tomatnya dicemplung no sayang. Dicemplung no itu apa sih sayang? Dimasukkan, dicampur semua. Begitu sayang, sama lombok-lomboknya. Nanti lomboknya nanti belakangan naik. Soalnya kan Bunda gak suka pedes sayang. Aduh, kalau makan pedes itu langsung Bunda sakit sayang. Begitu sayang. Langsung meriang atau sakit perut. Begitu saya nggak tahu ya. Dulu padahal masih mudanya Bunda itu sayang. Oh, makan lombok ya biasa ya, nggak sakit-sakit. Sekarang sudah tua itu. Waduh, makan lombok. Lombok sedikit aja langsung mencret. Langsung sakit perut atau meriang. Begitu sayang. Nah, ini tadi sudah sahur ya. Nah, tinggal nanti nunggu asapnya ya sayang ya. Ini nunggu asapnya. Lah ini sayang, kayaknya sudah mateng ini sayang. Kayaknya sudah masak bumbu rujak sayap ayamnya. Aduh panas sayang. Bumbu rujak sayap ayam. Nah, atau rica-rica. Lah ini kalau sudah mateng begini sayang. Lah enak, sedap sekali ini kemanginya, ini hijau-hijau ini sayang. Ini kemanginya hijau-hijau. Nah, kalau sudah matang seperti ini sayang, ini langsung lomboknya mau dicemplung no. Nah, dimasukkan seperti ini sayang. Kalian kalau ingin pedes, kalau suka pedes ya, lomboknya itu dicampur sama itu waktu goreng bumbu tadi ya sayang. Saking kan Bunda kan nggak mau pedes, jadi lomboknya belakangan. Begitu sayang. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di YouTube Albandi Ningsih juga ada. Di status juga ada, tekan lonceng komen dan share-nya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh sayang, panas ini sayang. Ini panas dan berat sekali sayang. Gimana ini sayang? Sik tak buka esik sayang. Sudah adzan sayang. Adzan luhur. Nah, seperti ini sayang. Nah, monggo-monggo makan siap bumbu rujak sayap ayam atau rica-rica. Dan ini Bunda punya goreng ini sayang, goreng cumi begitu sayang. Itu nasinya sayang. Nah, ini nasinya. Begini sayang, enak sekali. Ini nanti untuk buka puasa Bunda. Bunda kan sekarang hari Kamis kan waktunya puasa sayang. Begitu sayang, untuk menghilangkan supaya dikasih keberkahan sama Gusti Allah Tuhan kami. Begitu sayang, keberkahan dan sehat walafiat tentunya sayang.